So, guys, selamat datang di game Lost Edge. Ini udah game lumayan lama gak gue mainin lagi semenjak tahun lalu. Gue terakhir kayaknya main di 2020 ya kalau gak salah, setahun yang lalu. Dan itu juga baru part 2 kalau gak salah, videonya yang ini nih. Ini ya. Dan kita akan lanjutin ke part 3. Dan seingat gue sih stage-nya masih ada sisa. Nah bener ya kan, stage 1 sampai 4 kita udah selesaikan. Dan sekarang kita menginjak stage 5 dan 6. Duh, gue gak tahu nih apakah bisa langsung 2 stage apa kagak. Gue udah lama banget soalnya bang. Kita coba aja langsung kali ya, gak usah banyak basa-basi maksudnya. Belum apa-apa gue udah haus ya bang ya. Jadi bagi yang gak tahu, yang belum nonton Lost Edge 1 dan 2 nya yang di gua, kalian bisa langsung aja mungkin cari Lost Edge Van Rocktoramon, mungkin masih ada ya, yang kedua dan ketiga. Ke satu dan kedua. Jadi intinya adalah telur ini cuman perlu kita masak. Nah pertanyaannya, tempat masaknya di mana ya bang ya? Apa harus naik dulu ya? Oh bisa langsung. Oke, kita ngeliat tipis-tipis ya. Wall hack. Oke. Ini rada susah, rada nggak balance. Oh, hil. Nah, life itu yang di pojok kiri atas adalah daya tahannya, coy. Kalau kita loncat tuh ya, tuh berkurang tuh ya. Oh, ini ada arahnya ya. Gue sampai lupa loh ada arahnya ya kan. Astagfirullah. Oke. Cet, ini pemandian air panas gitu. Allah. Masaknya di atas. Ada fitur zaman sekarang namanya kompor, Bapak. Kenapa Anda masaknya di loteng atas ini? Lemon. Oh, aku ada sesuatu di sini ya. Paling sesuatu udah gua nih. Tar. Waduh. Ntar gua gelinding dulu ke belakang ya. Kita explore tipis-tipis, brother. Kagak bisa, cuy. Caranya ke atas gimana, cuy? Bentar. Oh, lewat sini kali ya, bang ya. Ya enggak sih, bang? Ya enggak sih? Ah! Aduh, udah 200. Ah, ini 200, bro. Movement distance gue banyak banget ya. Seperti pemain baru. Faktanya memang. Oke. Hop. Aduh, satu lagi dah, pecahin aja deh. Jadi ceplok di situ, bro. Ceplok lo langsung. Geduk bro. Orang ada hililan di sono ya. Siapa coba yang mau ke sono buat ngambil hililan? Susah banget hililannya. Nah, ini kayaknya ada teknik tersembunyi nih. Aduh, aku merasakan feel-nya, bro. Aku merasakan berak. Aku merasakan feel berak. Oke. Aduh, timingnya, sumpah timingnya bro, sumpah bro. Jadi kalau dia udah di udara tuh nggak bisa dipencet spasi ya, benar-benar harus pas di ujung banget kayu, terus kita spasi biar loncat ya guys ya. Oke, aku sudah mulai mengerti feel-nya ya. Kok bisa kesini sih? Kok bisa gitu kesini? Wah berak benar-benar. Ini kamera juga nggak mau diatur kayaknya nih, maju mundur terus deh. Benar-benar. Oke, nggak apa-apa, itu sebagian dari latihan, coy. Progresnya udah mulai kelihatan ya kan. Mungkin di kalian ini baru menit 1, menit 2 kali ya, atau menit 3 ya. Di gua mah udah berapa menit sih ini latihannya? Udah 15 menitan loh kurang ya. Ah! Brother! Jangan panik, brother. Aku berhasil, brother. Sampai sini, brother. Brother, caranya ke atas kayak mana, brother? Brother, no. Aduh, panik. Aduh, checkpoint kita. Oh,
Kemana lagi nih? Mana lagi, bro? Bro? Oh, kesini, kesini. Oh, no, 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 no. Aduh, gak kelihatan. Aduh, panik, panik, gua panik. Aduh, panik, pak. Bentar, pak. Saya minum dulu. Aduh. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, tangan gua. Jangan gatel, jangan gatel. Gua pengen maju doang. Let's go, let's go. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak, ini kalau misalkan kagak tepat, Pak. Ya Allah, Pak. Benar nih, Pak. Sumpah, Pak. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Akhirnya, coy! Aduh, tapi ini kok bintang 2 doang ya? Alhamdulillah. Aduh, life-nya cuma 50% ya. Gak apa-apa dah. It's okay lah, bro. Wih. Gila, bro. Oke, kita akan coba tamatin. Adah, tamatin ya kan. Beresin stage terakhir kita. Gue gak tahu ini kenapa ada merah-merah dan bentukannya challenge. Why challenge, bro? Why challenge, bro? Pertanyaan nih. Lah, ini masih di tempat yang tadi ya? Bawa apa ini? Ada tangga? Harus turun kah? Aduh, bener harus turun, bro. Asik. Lepas tangan gue. Damage-nya kok sakit, bro? Weh. 400. Sisa 400 damage gue, coy. Damage lagi kan. SP gue. Mana sih panjinya? Di balik rumah ini kah? Kok banyak banget ini darahnya. Ambil dulu lah. Daripada nyesel kayak tadi. Bentar. Jangan bilang. Oh no. Jangan bilang. Guys, ini di video selanjutnya aja apa ya, guys ya? Ya Allah. Ya Allah. Beneran, guys. Ya Allah. Buset, 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 buset. Feeling lagi harus di grinding, feelingnya di grinding. Astagfirullahaladzim. Oke. Miring loh dia tuh, miring loh. Ini gue harus ngafalin sudut ininya kali ya. Sudut si telurnya. Oke, gue gak mau balik lagi. Gue ambil ini aja kali ya. Kita manfaatin semaksimal mungkin. Walaupun ini cuma setengah kurang. Setengah kurang. Ternyata. Anda mau depan apa? Serong. Mau serong apa di depan lurus? Serong apa lurus? Kelewatan gaming. Kelewat terus ya, gak apa-apa bang. Santuy ya kita. Mantep banget. Kontrol yang kurang sempurna dan sangat menyebalkan dari Okto. Oh, apa bunny hoop ya? Langsung gua spam kali ya. Bener-bener harus lewat sini, coy. Progress, bro. Progress, bro. Kita jadi ninja Wadimor nih. Wadimor, Wadimor Indonesia. Aduh. Feeling yang tadi mana, toh? Feeling yang tadi, bro. Ah, elah. Aduh. Tadi udah mantep banget itu, bro. Walaupun setengah jalan lah kita nih. Kontrol. Oh, shit, man. Oke. Okay. Oh, kalau retry kita nggak nambah lifetime ya. Lupa ya. Mendingan sambil sampai pecah kali ya. Astaga, gue lupa teori itu, bro. Gue dulu daripada retry, mendingan gue pecahin, bro. Serius. Baru inget gue. Udah lama ya, maaf ya, maklum dah. Oke, nggak apa-apa lu mau pecah biar durability kita durability lebih baik kita nambah. Itu gimana? Kayaknya gue ke-distract sama papan deh tadi. Padahal tetap bisa loncat, ngapain ada papan jembatan gitu yang kecil banget yang mustahil buat kita lewat tun ya. Kenapa kelewat mulu? Itu udah dapat banget balancing tangan gue, cuy. Salah pencet WASD-nya, bang.
Tapi kita kalau udah lama-lama ternyata ada cara curangnya sih mantep benang nih. Contoh cara curangnya adalah parkour dari sini. Wait a minute. Kalau cara curangnya bisa parkour dari sini ke sini. Oke. Coba cara jalan pintas, siapa tahu. Siapa tahu gua enggak tahu nih. Apa kebetulan doang tadi? Enggak, benar. Oh, ada roti di atas. Oke. Geng, tulis komentar di bawah apakah bisa dari obor itu ke atas. Pertanyaannya, apakah bisa? Jika tidak bisa, berarti saya ngide doang. Astagfirullahaladzim. Oke, anak kiri apa kanan? Bodo amat ya. Kita anaknya universal. Jauh kali bang. Oke. Aduh. Gua menyerah. Ini kita live-nya sampai 846. Dan dari tadi kita tidak bisa menyelesaikannya, padahal di stage kelima kita menyelesaikannya dalam waktu 15 menit asli. Mungkin di record cuma berapa menit doang. Dan gua harap sih ini durasinya enggak panjang ya, tolong ya buat editor ya. 10 sampai ya 12 menit lah, 10 12 menit, 13 menit, 14 menit, 15 menit cukup lah. Maksimal buat 15 menit deh ini ya, kasihan. Ya udah. Thank you semua, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like dan juga subscribe dan komen di bawah kira-kira kita harus lanjutin apa kagak nih ya. Untuk map terakhir, map Dajjal nih, challenge merah. Gue yakin merah nih tandanya. Stop, jangan main lagi maksudnya ya. Astaga, ya Allah, ini gimana ya? Gue udah pegel banget, serius nih. Tangan gue nih, kalau kalian lihat, mana ya? Pescam gede. Nah, nih, ini tangan gue, lihat deh. Ini udah nyeplek, panas banget coy. Panas banget, gak bohong gue. Asli. Yaudah, ini kalau 10k like memang udah terkumpul. Gue mau gak mau harus mainin game ini lagi. Dan berusaha lagi untuk mencoba melewati minimal stage yang tadi tuh. Si obstacle yang tadi ini gue nggak tahu di depan itu ada apa lagi ya. Kalau misalkan ada lagi, nangis kita bang, nangis bener bang. Yaudah, thank you semuanya sekali lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Mr. Octo undur diri. Bye bye.